Video yang menunjukkan seorang pengendara terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian dan Satpol PP di jembatan Surabaya Madura, Suramadu, Jawa Timur mendadak viral. Diduga, pria tersebut merupakan seorang pengendara yang diduga enggan menjalani tahapan screening kesehatan berupa swab tes antigen. Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Ganis Setianingrum membenarkan adanya insiden tersebut. Si pengendara tersebut meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan tindakan reaksioner tersebut kembali.